Setelah rekaman album Anthem for the Broken Heart tahun 2007 ya, itu di rekaman studio Sound City, rilis tahun 2008 ya awal, iya. Hari kita keliling Amerika tour, kita 29 hari naik bus tour yang ada tempat tidurnya. Itu tuh gak bus tour itu, sebelum kita pakai itu habis pakai Chris Cornell tour. Iya. Gue ingat banget, jadi gue buka masih ketinggalan ini. Wine. Jadi kita pas buka kayak kulkas di busnya tuh masih ada wine-nya. Wih, ini minumannya Chris Cornell. Supirnya bilang nggak apa-apa, apa buka aja ya udah. Hari kita Chris Cornell kita tur pakai. Jadi tuh bang bed gitu di kiri kanan ya, terus di belakang ada sofa melingkar gitu di pantat busnya tuh melingkar, ada meja biasanya mungkin mereka relax di situ main poker gitu, main kartu, sama tiang besi. Gue dari pertama datang gak guna aja, gak ada gunanya banget buat apa. Ngalangin gitu ya, malah ngalangin. Ternyata buat itu loh. Stripper. Dancing pakai tiang. Jadi duduk melingkar. Iya. Oh iya iya iya, oke. Di depan ada dapur. Ada, iya. Kamar mandi sama sofa lagi buat ngobrol. Sama TV. Iya, yeah, 29 hari kita selama Oktober, November 29 hari. Betul. Itu kita tour keliling di 15 kota. Ada 9 negara bagian ya. 9 negara. Di Los Angeles, Hermosa Beach, Ohio, di New York, di Vienna, Philadelphia, di Boston, Baltimore, Rochester, Chicago, Chico, Crystal Bay, Petaluma, gue lupa, Santa Cruz, Seattle, kita masih Seattle, iya, itu gloomy banget. Asli. Kita tuh gak pernah check-in ke hotel, jadi bener-bener stay di... Kita sempat beberapa kota nyewa hotel. Setiap berapa hari, buat mandi. Sewa hot satu kamar, cuman buat mandi. Iya. Jadi mandinya beberapa hari sekali, tapi ditunjang dengan cuaca juga sih. Cuaca juga, nggak perlu mandi sering-sering juga. Dan Rido tuh selalu telat datang kan, kalau masuk Amerika. Iya. Gara-gara namanya Rido itu mungkin gitu ya, nggak tahu juga kita. Ada nama orang yang sama blacklist gitu. Jadi setiap Rido mau nyari visa tur bareng Slang, pasti kita udah dapat, kita dia berangkat, belum. Dia nunggu. Dia bisa jarak sebulan baru dikeluarin. Baru keluar. Wah, itu ya gitu. Waktu rekaman pun dia baru nyusul 2 minggu ya. Dua minggu setelah. Oh benar juga. Dua minggu setelah kita rekaman baru dia bisa nyusul. Begitupun waktu tur. Gue inget dia nyusul pas di kota apa? Di Boston. Boston. Karena gue inget banget kita parkir di stadion. Di stadionnya footballnya Boston. Apa tuh gue lupa deh. Sempat bikin video klip ya, gitu ya kita. Bikin video klip di downtown. Apa? Iya kan? Too Sweet to Forget. Too Sweet to Forget sama Drop Me Up. Iya, karena udah bayar. Belum ada Rido. Udah berjadwal. Tapi Rido terlambat datang, ya udah akhirnya cuma berempat, benar-benar berempat. Tapi seru sih, di semua kota ini selalu ada orang Indonesia ya, pasti ada orang Indonesia. Dimanapun kita beranjakin kaki, pasti orang Indonesia ada. Terus ketahuan banget, maksudnya di tiap kota tuh Indonesian people-nya, misalnya di Ohio, di Columbus tuh, itu orang Indonesian people-nya tuh anak kampus yang nyamperin gitu. Kalau di New York, rata-rata workers. Di New York orang-orang politik gitu loh, yang kerja di kedutaan. Oh iya itu. Seru. Berkesan banget dan kita emang sengaja setup mindset kita untuk kita jadi band struggle band lagi di sana gitu. Makanya unknown. Naik bus, tiap malam kita main itu. Selesai manggung, besok pagi udah jalan lagi, pindah lagi. Setup sendiri, nggak nyampe, cek sound. Nongkrong sebentar, manggung. Istirahat, nongkrong-nongkrong, jalan lagi. Tapi seru karena bus tournya udah, istilahnya rumah berjalan lah. Jadi semua lengkap, bisa masak di situ, makan di situ.